Pak Bakir, Pak Bakir, Marni meninggal. Marni meninggal? Iya, semalam. Masih muda. Tidak disangka. Sakit apa? Sehat-sehat kok. Aku juga tidak tahu. Begitu tidur, terus tidak bangun lagi. Pagi-pagi baru ketahuan. Aku mohon. Aku pemandi mayat laki-laki. Untuk memandikan mayat perempuan, itu bukan tugasku. Tapi, di desa kita sangat sulit mencari pemandi mayat perempuan. Sedangkan waktu sangat terbatas. Walaupun bagaimana, kuharapkan bantuan Bapak menolongku untuk memandikan mayat itu. Agar arwahnya bisa tenang. Tapi kau berikhtiar dulu mencari pemandi mayat perempuan di desa yang lain. Jangan. Mencari ke desa lain terlalu jauh. Perjalanan pulang pergi memakan waktu lama. Kukira mayatnya menjadi busuk. Lebih cepat dikubur, lebih baik. Setelah dikubur, baru aku merasa tenang. Baiklah, kalau begitu, aku periksa mayat itu dulu. Kau usahakan seorang perempuan, nanti aku beri petunjuk cara memandikannya. Terbuka. Kematian Pak Bakir, sungguh mengerikan. 2 hari berturut-turut, sudah 2 orang yang mati. Mungkin ada hantu yang sedang mengamuk. Hantu, setan, aku tidak takut sama dia. Nih, jago silat nih. Nanti malam aku tangkap semua. Ya, yeah. Setan yang mana? Ya, yeah. Setan yang kurus, yang gedut. Kita hadap semua, sikat. Ya, yeah. Hei, jangan urusin anak-anak di rumah. Ayo, tangkap setan, gak taunya ditangkap si gendut. Nanti sore, Bapak mau ke kuburan untuk menangkap setan Marni itu. Ya? Besok siang, kau kembali. Saya bacakan mantra, mudah-mudahan kau selamat. Hanya ini uang yang ditinggalkan suami saya, Pak. Terima kasih. Ya gitu, selamat.